mau selain supaya anda mati di dalam keadaan kufur. Dia nampak anak dia beriman. Dan dia kalah berhujah dengan anaknya. Tapi demikian dia tuan tutup dia mati. Mati kufur. Demikian dia di kalangan orang Islam yang kurang tarik balik. Bagaimana Nabi SAW yang membawa agama ini. Allah Ta'ala pergi dia di kalangan pengikut, kalangan sahabat. Ada kalangan mereka yang makin lama makin bertambah iman. Dan ada juga di kalangan mereka yang murtad. Ibn Hisham menceritakan, apabila Nabi SAW didatangkan untuk peristiwa besar di Isra' dan Mi'raj, sebahagian daripada pengikutnya murtad. Lihat Allah, sesudah didapat cahaya iman yang pertama, tiba-tiba murtad. Ini depan Nabi, Nabi masih hidup. Orang ini murtad dengan sebab hilangnya kepercayaan pada Nabi SAW dan pada Allah Ta'ala sendiri kerana kejadian Isra' dan Mi'raj. Demikian Allah Ta'ala tutup pintu hati mereka. Bukan di kalangan orang-orang yang kita katakan sudah mempercayai Islam lebih lama, Allah Ta'ala tutup pintu hati mereka. Kalau Musailamah, dia orang yang beria datang jumpa Nabi SAW ketika mana Nabi berada di Madinah pada tahun ke akhir semua selama. Datanglah rombongan daripada Yaman, suku Bani Hanifah. Maka Musailamah selalu dia pun pergi ke Madinah. Artinya dia berpeluang untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dah dekat dalam dalam negara Madinah. Kabilah-kabilahnya bertemu dengan Nabi SAW. Dia berada di luar melihat unta-unta yang ditinggalkan oleh para pengikut dan para kabilah. Dia berada di luar. Dikatakan dia tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW. Namun dia berada di luar rumah Nabi. Alasan dia jaga unta, kenderaan. Sekembalinya dia daripada bumi Madinah, bumi Barakah, maka dia mengisyarkan dirinya Nabi. Sebab nampak Nabi ni glamour. Dia isyarkan dirinya Nabi. Lalu dia menghantar surat. Dan surat ini dihantar kepada Nabi SAW ketika mana Nabi masih hidup. Dia kata, min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah innal awda lillah yarifuha man yasha' min ibadihi lakal nisbu liyan nisbu. Maknanya, daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, bumi ini milik Allah, diwariskan pada hamba-hamba yang dikehendakinya. Bagi aku separuh, bagi kamu separuh. Separuh-separuh seorang. Kan bumi ini milik Allah. Separuh seorang. Kan dia melihat jawatan Nabi sebagai satu jawatan muhtasab. Boleh usaha, boleh mengaku. Kan dia nak sebahagian dunia. Dia nampak dunia. Kan dia melihat Rasulullah, dikenal Rasulullah, ketika Rasulullah sudah segala dunia tunduk dari Nabi SAW. Dia tidak melihat sebelumnya. Dia melihat seolah-olah dengan sebab kena Islam, dengan sebab jadi Nabi selesa. Segala dunia tunduk. Dia tidak melihat perjuangan daripada permulaan. Maka Nabi SAW sudah wafat, dia balas surat dia. Nabi balas surat dia, nak cerita. Ini kalau hari ni Nabi ada headset, dia balas SMS. Bagi saya balas. Nabi pun sebut, min Muhammad Rasulillah wa Abdillah ila Musailamatil Kadzdzab ila Musailamatil Kadzdzab. Daripada Muhammad Rasulullah dan hamba Allah, sebut hamba saja, hamba Allah, kepada Musailamah si pembohong besar, penipu besar. Kami sebut, kami hantar suara. Apa yang kita nak cerita di sini, Musailamah dia dah berada di bumi Madinah, dia sudah menghampiri rumah Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana Tuhan tutup pintu hatinya, bukan rumah tambah kekufurannya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati dah ada penyakit, Tuhan tambah lagi penyakit. Sekala kafir, okey lagi. Kafir mengaku yang Nabi lah. Ini kafir double. Ini kafir lagi, kita katakan lagi. Dahsyat kafir. Ya, kalau sekarang kafir menolak ajaran Rasulullah, satu hal. Dalam menolak, mengaku pula Nabi. Saya pula. Saya Nabi. Apatah lagi mengaku Tuhan. Maka lihat bagaimana Tuhan tutup pintu hati mereka. Dia berada di bumi Madinah. Ada orang yang Allah Ta'ala nak buka pintu hati. Walau tak pernah jumpa Nabi SAW, tak pernah sampai ke Madinah, tak pernah sampai ke Mekah, tapi Allah Ta'ala buka pintu hati untuk beriman kepada Allah, untuk berpegang teguh dengan Islam dan memperjuangkan Islam. Matilah dia dalam keadaan Allah Ta'ala reda. Itu selalu maksiat jangan dibiarkan sampai jadi sebati. Kalau sebati, lebih baik Tuhan tutup pintu hati itu. Akhirnya yang berzina tak mau taubat dengan zina. Yang minum arak tak mau taubat dengan minum arak. Yang berjudi tak mau taubat dengan judinya. Matilah dia dalam keadaan judi.
matilah dia dalam keadaan berzina, matilah dia dalam keadaan mabuk, matilah dia dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang haram. Maka ini orang putus hati. Sebab itu kita selalu bila melihat manusia, ya kadang-kadang bila kita melihat manusia yang punya dunia, kita rasa cemburu. Terbihatlah sesuatu yang Allah Ta'ala istimewakan pada kita, yang Allah Ta'ala jadikan ia istimewa. Ya kita melihat diri kita, Allah jadikan kita istimewa, kita berada di rumah. Sebab itu jangan ingat atas ikhtiar saudara ada di rumah Allah. Sebenarnya ini pilihan Allah. Allah memilih saudara, gerakkan hati saudara pagi ini atau hari-hari yang lain untuk berada di rumah, untuk bersolat, untuk berzikir. Apa maksud bila kita sebut pilihan Allah? Sebenarnya bila kita sebut pilih, tak banyak orang dapat. Itu namanya pilih. Kalau semua datang, Allah akan pilih. Daripada ribuan manusia yang berada di taman ini, Allah pilih hanya beberapa puluh orang untuk mengingatinya. Tapi jangan riak. Kerana itu Allah pilih, bukan saudara yang pilih. Allah taklah boleh tolak. Kerana Allah yang memilih. Artinya, kalau kita tengok saya bagus, mesti orang lain tak. Saudara melihat saudara yang memilih, bukan Allah yang pilih. Kalau saudara melihat Allah yang pilih, saya boleh kata alhamdulillah Allah pilih saya memilih. Mudah-mudahan Allah taklah turut memilih jiran saya, keluarga saya. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati mereka untuk memilih mereka. Kalau saudara cakap demikian, insyaAllah kekal. Tapi kalau kita berkata, Allah tengok aku gaji ke masjid, ini yang sepuluh dah nak mati, esok lusuh tak datang ke masjid. Dengan cakap penjaga tuan boleh pusing kan? Dia pula ke masjid, selalu pula yang tua nak mati duduk ke rumah. Dah ramai orang yang pusing. Kita kalau bergaul, nah, kalau kita ada kawan tidak, bagaimana dia pusing kan? Seorang yang pernah mendekati Allah akhirnya jauh. Seorang yang jauh akhirnya dekat. Ini maknanya pilihan Allah. Kalau ia pilihan kita, kita boleh kekal sampai mati. Tapi tidak. Bahkan kita tak boleh menjamin. Adakah selamanya kita mencintai Allah? Adakah selamanya kita mencintai ibadat? Ataupun ia hanya waktu tertentu yang akhirnya Allah nampak kita tak layak untuk dihamba. Kita tolak, kita percaya orang yang hatinya lebih baik daripada kita. Ibadatnya lebih ikhlas daripada kita. Sebab itu hati-hati dengan pilihan Allah. Yang melihat pilihan Allah untuk berbangga, tapi melihat pilihan Allah untuk bersyukur. Dan untuk mendoakan kepada orang lain supaya suatu hari nanti dituruk dipilih oleh Allah. Dan supaya kita yang berada di sini tidak merasakan kelebihan kita, tapi merasakan kurniaan Allah. Kita bersyukur pada Allah atas kurniaan ini. Siapa yang benar-benar ketaatannya kepada Allah Ta'ala dan ubudiyah, yang diperhambaannya kukuh kepada Allah, mudahlah dia mendengar kalam Allah. Lihat pada 70 orang pilihan dari kaum Nabi Musa yang dia ajak untuk mendengar kalam Allah. Dan apabila Allah mula berbicara kepada mereka semua, mereka jatuh tersungkur pingsan, tidak sedarkan diri, dan hanya yang tinggal Musa sahaja seorang ini. Bila Allah menghidupkan mereka kembali, mereka lalu berkata, kita tidak mampu mendengar kalam Allah. Maka biarlah engkau sahaja menjadi perantara di antara kami dengan ini. Maka Allah Ta'ala pun berkata-kata kepada Musa. Lalu Musa pula menyampaikannya kepada mereka serta mengulang-ulang kata-kata Allah kepada mereka. Hanya sahaja Musa yang mampu mendengar kalam Allah, kerana teguh imannya dan benar ketaatannya dan kebudiannya kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak mampu mendengar kerana lemah iman mereka. Sekiranya mereka menerima apa yang dibawa pada mereka dalam Taurat, dan mereka mentaatinya dalam perintah dan larangannya, dan mereka beradab serta tidak melanggar semua ajaran itu, saya mereka akan mendengar kalam Allah Azza wa Jalla. So ceritanya ialah bila Allah Ta'ala turunkan wahyu supaya Nabi Musa memilih 70 orang pengikut. Wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajula limiqatina. Dan Musa AS memilih 70 orang pengikut di kalangan kaumnya Bani Israel untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Musa memilih 70 orang? Ceritanya sudah bermula. Apabila Nabi Allah Musa AS bermunajat dengan Allah di Tur Sinai atau Bumi Sinai. Nabi Musa bermunajat di sana. Bila Nabi Musa AS bermunajat di sana, tiba-tiba kaumnya ditinggalkan, telah disesatkan oleh asal diri. Lalu mereka menyembah patung anak lembu. Nabi Allah Harun AS tidak mampu untuk mencegah. Kerana Nabi Allah Harun sikap yang lemah lembut menjadikan dia bercakap dengan lemah lembut dengan kaum, tidak mengingkarinya dengan kuat sebagaimana Musa. Apatah lagi Harun AS ingin menunggu Musa buat keputusan.
Artinya selalu Nabi Allah Musa AS pulang ke bumi tempat kaumnya yang disebut sebagai padang tik, padang sesat. Jadi juga di kawasan sini. Apabila sampai Musa melihat kaumnya menyembah anak patung itu, maka cukup marah Nabi Allah Musa. Lalu Nabi Allah Musa menghukum. Dibakar patung anak itu. Sudah dibakar patung anak itu.